Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar membuat pola puncak seperti pada gambar yang tertera di layar. Itu namanya pola lengan puncak. Ikuti tutorial pembuatan polanya. Stay tuned. Jangan lupa kita siapkan pola dasar lengannya. Kita ciplak. Ini sudah saya ciplak. Ini hasil ciplakannya seperti ini. Ya. Kita salin di kertas warna merah seperti ini. Kemudian kita mau kembangkan pola ini menjadi pola sesuai dengan desain. Desain itu lengannya adalah lengan puncak atau lengan yang berkerut di bagian puncaknya. Ya, untuk itu kita akan merubahnya. Ya, sedangkan di bagian sini itu tetap. Cara merubahnya seperti ini. Kita tarik garis seperti ini. Putus-putus. Ya, dari ujung ke sini, ke ujung sini kita tarik garis. Kemudian dari puncak juga kita tarik garis. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini kita gunting ke arah bawah, atas ke bawah. Ya, kemudian gunting lagi ke arah sini. Ke arah sini tidak sampai putus. Dan juga digunting juga ke arah sini tidak sampai putus. Kita gunting sekarang. Cara guntingnya. Seperti ini. Ya. Kemudian ke arah sisi, tapi jangan sampai putus. Seperti ini. Sebelah sini juga sama. Seperti ini. Kemudian kita tempel. Kita tempel. Bagian bawahnya dulu kita tempel. Kita kasih lem. Kita tempel seperti ini. Terus untuk bagian ini, biar di sini ada kerutannya, kita buka. Kita kembangkan. Seperti ini. Nah. Kita kembangkan seperti ini. Kita kembangkan kurang lebih seperti ini ya. Ini biar satu garis. Kita kembangkan seperti ini. Tinggal kita gambar. Gambar pola lengannya. Seperti ini. Seperti ini, warna biru sebelahnya. Nah, pola lengannya jadinya seperti ini. Ini kurang lebih kita buka sekitar jaraknya 7 cm. Jarak dari sini ke sini 7 cm.
atau dari batas sini ke sini naik 3 cm. Naik 3 cm. Batasnya ini kurang lebih 7 cm. Nah, ini adalah lengan pucuk atau lengan yang pada bagian puff. Puff yang pada bagian kerung lengannya atau puncak lengannya berkerut. Sedangkan pada bagian bawah tidak berkerut atau tetap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.